Azhar, ini potret masjid yang dibangun Atta Halilintar. 11 Mei 2020 pukul 08.58 menit waktu Indonesia Barat. Reporter Tian Rosadi. Dilansir merdeka.com. Berbagai kesuksesan yang dicapai Atta Halilintar tak membuatnya dirinya lupa diri. Atta diketahui sedang membangun masjid. Meski banyak kendala yang dihadapi, pembangunan masjid tersebut sudah mulai berprogres. Hal itu terungkap dari postingan Atta Halilintar di Instagram. Dia menggugah potret masjid yang sedang dia bangun. Potret masjid Atta Halilintar. Hal itu terungkap dari postingan Atta Halilintar. Atta menyebut jika proses masjid ini sudah berjalan selama 1 tahun. Masjid ini sudah berjalan proses 1 tahun lebih, dibikin dari izin yang gak sebentar, bikin yayasan, terus pembangunan, belum tambahan menara, memperluas mimbar dan arah kiblat yang sampai sekarang saya sendiri juga gemes biar cepat kelar, tulis Atta Halilintar di Instagram. Sudah berprogres. Masjid tersebut sudah mulai dibangun. Tampak sebagian bangunan utama sudah berdiri. Sebagian bagian bangunan tampak sudah dicat. Menurut Atta, untuk pembangunan masjid memang bukanlah hal mudah, sebab banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, mulai dari lokasi hingga perizinan. Mau bangun banyak masjid. Atta mengaku jika dirinya ingin membangun banyak masjid, terutama di daerah yang memang tidak ada masjid. Malah saya mau buat masjid-masjid, aha moskiu. Selanjutnya, apalagi kalau yang tempatnya nggak ada masjid atau kekurangan dana untuk masjid, ungkapnya. Berharap berdampak positif. Atta mengaku jika postingannya tersebut bisa berdampak positif kepada masyarakat. Sebenarnya ini urusan saya sama Allah, bukan urusan sama manusia. Tapi kalau dengan posting ini membuat impact bagus buat masyarakat, dan impact bagus orang-orang yang gak buat dosa dengan maki-maki saya dan fans setia saya, semoga postingan ini menjadi berkah, amin, ucapnya. Geram dengan warganet. Di postingannya tersebut, Atta sedikit mengungkapkan kegeramannya. Dia kesal lantaran terus-terusan ditanya soal masjid. Yang membuat dia kesal banyak di antara warganet yang justru menghinanya. Bikin masjid mana? Hehehehe. Lagi menuju masjid kedua, haruskah diposting? Perlu bangetkah diposting di YouTube, di IG, supaya mulut kalian stop memaki-maki saya di bulan suci ini, tulis Atta. Komentar rekan artis. Postingan Atta ini banyak mendapat komentar dari warganet. Mereka mengapresiasi Atta Halilintar. Keren bro, @AttaHalilintar panutan, bismillah berkah, tulis @KevinAprilio. Coolest, tulis @DimasBeck. Semangat beb, tulis @Anwar_BAB. Komentar Aurel. Aurel pun turut mengomentari postingan Atta. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Atta ini memberikan dukungan moral untuk Atta. Semangat terus abang, gak usah dengerin orang-orang di luar sana. Kamu diam, tapi aku tahu apa yang kamu lakuin, tulis @AureHermansyah. Diapresiasi warganet. Banyak warganet yang turut mengapresiasi Atta membangun masjid. Marki Josh, lanjut terus gas, 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 kebaikan, insya Allah berkah, tulis @GilangLesmana. Berkah terus, amin, @tulis Edwinsyah.
banyak didoakan. Ada juga warganet yang mendoakan Atta Halilintar. Barakallah, semoga rezeki bertambah banyak. Ya salam, Mak-Mak Kendari. Tulis at Ayu Kemalaraden. Masya Allah, semoga jadi amal jariah, ya Atta. Tulis at Dedi underscore Suherma. Masjid bernuansa milenial. Atta Halilintar mengungkapkan, masjid yang dibangunnya tersebut bernuansa milenial. Hal ini dilakukan agar anak-anak muda menjadi generasi yang cinta masjid. Atta bahkan meminta ide kepada followersnya terkait desain interior masjidnya. Belum diketahui di mana lokasi masjid tersebut dibangun. Namun ada dua tempat yang pernah dia jajaki untuk membangun masjid, yakni Bekasi dan Bogor. Dilansir merdeka.com.